mendapatkan surga, insya jaminan Allah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Baru suka akan kedatangan bulan suci Ramadan sudah mendapatkan jaminan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika bulan Ramadan dengan memperbanyak amal saleh. Kenapa di seluruh dunia mengharapkan akan kedatangan bulan suci Ramadan, baik di daerah Wonosobo, baik di daerah Madiun, bahkan di seluruh penjuru dunia bahagia akan kedatangan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang khusus yang dikhususkan oleh Allah kepada umat Muhammad Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan amalan kita, ibadah kita pada bulan-bulan yang lain dilipat gandakan hanya man ada kafiratan pada bulan Ramadhan saja. Siapa yang melakukan satu kali kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali kebaikan. Tapi khusus pada bulan Ramadhan satu kali kebaikan dilipat gandakan bahkan tak terhingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Dzurratun Nasihin, keistimewaan pada bulan Rajab, Syaban dan Ramadhan ketika bulan Rajab dilipat gandakan sampai 70 kali kebaikan, satu kali kebaikan dilipat gandakan sampai 70 kebaikan, bahkan bulan Syaban yang bulan kita lagi jalan ini satu kali kebaikan dilipat gandakan sampai 100 kali kebaikan, maka di bulan suci Ramadhan Allah akan melipat gandakan kebaikan kita dari satu kali kebaikan sampai 1000 kali kebaikan, bahkan tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang muslim ketika bulan suci Ramadan berbondong-bondong untuk memperbanyak bacaan Al-Quran? Karena jaminan pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bahkan tak terhingga dari kebaikan-kebaikan kita. Man qara'a bi harfin min kitabi, siapa orangnya yang membaca satu huruf dari Al-Quran, min kitabi, dari kitab suci Al-Quran, falahu asyratu amsalih, itu pada keadaan-keadaan di bulan di luar bulan suci Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Jika kita baca bismillahirrahmanirrahim ba sin mim alif lam 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 dan lain sebagainya, berapa kebaikan yang kita? Ya insya Allah mari berlomba-lomba memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan ulama ada yang mengatakan ketika bulan suci Ramadan memperbanyak qasidah-qasidah marhaban syahrul Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan panjang umur sampai ke bulan suci Ramadan dan
berlomba-lomba memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, dan pada akhirnya kita diberikan salibun halal aqidah. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada sedikit bersama, ada sedikit kita ini kan tentang Nahdlatul Ulama semua bukan? Iya. Kalau kata Nahdlatul Ulama, kita mengutip dari karyanya Al-Imam Ibnu Hulaini dalam salah satu karyanya Anwarun Nasahin, fitwah untuk para pemuda, mengatakan bahwasanya inna fi yadikum amran ummah wa fi aqdamikum hayatiha fa'abdimu iqdamal asadil basil, mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Hulaini yang pernah mengkaji Anwarun Nasahin mengatakan inna fi yadikum amran ummah, bahwasanya pada ayuhan nasi'un hai golongan para pemuda, diperingati oleh Al-Imam Muhammad Al-Hulaini, fi yadikum amrul ummah, di tangan kalian-kalianlah urusan bangsa, urusan ummah itu diserahkan. Wa fi aqdamikum hayatiha, dan pada kemajuan kalianlah, tangan kalianlah kemajuan bangsa, kemajuan ummah itu diserahkan kepada para pemuda. Oleh karenanya fa'abdimu iqdamal asadil basil, majulah, bergerak dan bergerak seperti halnya diungkapkan oleh Mustafa Al-Hulaini, seperti macan yang melintasi lompatan-lompatan dari lembah. Bahkan seperti loncatnya macan di lembah gunung. Berarti suruh apa? Tantangan-tantangan yang kita hadapi di depan untuk pemuda yang diberikan untuk kemaslahatan umat itu kita genggam bersama. Oleh karenanya kemajuan bangsa, kemajuan umat terletak pada pemuda-pemuda yang akan menjadi umara di mana? Umara di mana? Kalau pemuda nantinya di mana? Di Baiti, dalam lingkup kecil itu ada di rumah tangga, rumah sendiri. Namun nantinya kita diberikan sesuatu, diberikan kepercayaan oleh umat untuk mengurus yang lebih besar, untuk memakmurkan bumi. Ketika kita di sini memakmurkan masjid, maka pulang ke rumah memakmurkan bumi. Bumi di sini yang kita pijakkan, memakmurkan bumi tidak hanya bercocok tanam. Tidak hanya itu, tapi jauh lebih besar untuk masalah-masalah kepentingan yang ada berkaitan dengan kemajuan umat itu sendiri. Sementara permasalahan-permasalahan sekarang, bagaimana untuk pendidikan yang di luar kita. Mohon maaf, mungkin di Kota Malang sebagai tolak ukur barometer untuk pendidikan sudah begitu pesatnya. Tapi kita tengok di daerah-daerah yang lain, di daerah terpelosok misalkan, apakah pendidikan sudah merata? Ini kan sebuah permasalahan umat, belum ada kesamarataan pendidikan di daerah. Maka ketika kita pulang ke rumah, bagaimana untuk mencerdaskan kader-kader muda, apalagi yang ala ahli sunnah wal jamaah, yang akidahnya mengikuti oleh imam-imam madhab. Bagaimana nantinya untuk pendidikan-pendidikan anak-anak kecil, biar nanti akidahnya tidak menyimpang. Itu tanggung jawab kita untuk memakmurkan bumi. Jadi konsep memakmurkan bumi tidak hanya kita murip-muripi bumi sing mati, nih jari Fatul Qori. Apa? Ihya ul-mawat, betul ya? Yang mengaji Fatul Qori. Jadi konsep yang ditulis oleh Imam Abi Suja bahwa Ihya ul-mawat dalam syarahnya, coba kita kaji bersama. Dalam syarahnya Imam Abi Suja itu Ihya ul-mawat untuk murid-murid bumi tidak hanya bagaimana kita memakmurkan bumi-bumi yang dalam sengketa yang tidak termanfaatkan, bisa ditanam-tanam dan lain sebagainya, tidak hanya itu, tapi permasalahan-permasalahan yang ada di bumi terkait dengan adanya pendidikan, terkait adanya
radikalisme dan lain sebagainya, yang sempat rekan dan rekan kita bumikan bahwa aksi Rohingya dan lain sebagainya, ya itu merupakan apa? Kejadian masalah yang ada di bumi. Bagaimana kita untuk melaporkan bumi itu, caranya dengan apa? Mungkin ketika kita bisa memberi apa-apa, kita turun ke jalan, paling tidak kita penolakan atas bentuk penindasan pada orang-orang Rohingya, kan seperti itu. Nah, di sini peran kita yang nantinya akan menggantikan para pemimpin kita itu seperti apa? Bahkan dikatakan Syekh Jalaluddin dalam salah satu karyanya, idil fata hasba fiqadihi rufi wa kullu man lam yaqtid lam yantafi, yang mengkaji meliti, bahkan kita kaitkan dengan yanubu maf'ulun bihi an fa'ili bima lahu kanila khairul fa'ili fa'awwalan fa'lid mumanfaat mattasil bil akhir iksir fi mudhiyyin kamusil. Keyakinan para pemuda kalau yang mengkaji meliti, ya ada ya yang mengkaji meliti dalam mukaddimah ada idil fata hasba fiqadihi rufi, ya wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Keyakinan para pemuda diukur dari seberapa mana dia itu yakin akan i'tiqadnya. Oleh karenanya, ayo kita tanamkan i'tiqad yang baik, i'tiqad yang benar, i'tiqad yang bisa bergerak untuk memakmurkan bumi. Yakin apa tidak? Ketika kita tidak yakin, bagaimana kita bisa bergerak? Orang kita tidak ya? Yakin. Ya nur mubangkaulun bihi anfa'li. Ya nur mubangkaulun bihi anfa'li. Bimalah bukani lantai bukaili. Kalau ya nubu bakal apa? Bakal ganti lagi. Maf'ulun bihi maf'ul anfa'li saking pak. Fa'il, kalau dalam kaidah nanti seperti itu. Tapi bagaimana kita tengok pelajaran yang ditulis oleh Imam Jalaluddin. Para pemuda berpesan, Jalaluddin dalam karyanya itu berpesan kepada para pemuda yang akan menggantikannya. Lugu maf'ul, yang akan menggantikan maf'ul. Maf'ul itu siapa? Objek di sini itu siapa? Maka yang akan menggantikan adalah fa'il. Kalau bahasa Nahwu kan ada marfu atau asma dan lain sebagainya. Fa'il di sini kalau saya kaitkan dengan pergerakan pemuda, maka kita semua yang akan menjadi siapa, kan yang akan menggantikan para pemimpin kita, siapa yang akan menggantikan Sayyid Aqil kalau bukan kader muda Indonesia? Siapa yang akan menggantikan Ibu Nyai Hasyim kalau bukan rekan dan rekanita Ibnu Brawijaya? Kan seperti itu. Kita persiapkan, kita yakinkan mantap, yakinkan etikat kita, yang yakin bahwa pergerakan kita adalah pergerakan yang bisa nantinya bisa memakmurkan bumi. Lahu kanila khairul fa'il fa'awwalu fa'lid mumanfaat mattasil. Kalau saya mengutip dari pendapatnya Ibnu Arabi, bahwasanya kal awal fi'lil mumanfaat mattasil bil akhir iksir fi mudhiyyin kamusil waj'alhu min mudhari'in munfatihah. Kenapa min mudhari'? Kalau dalam kaidah bahasa Arab, mudhari' adalah yang akan dilakukan ya. Dan munfatihah selalu terbuka. Terbuka akan apa? Terbuka akan pemikiran, terbuka akan ilmu, terbuka akan beberapa kritik dan saran. Atau kritik kalau dalam bahasanya Syekh Mustofa Al-Ghulayni. Kita terima, kita tampung beberapa permasalahan, kita baca dan lain sebagainya. Kemudian dipikirkan secara logika kita, kemudian kita padukan dengan wahyu yang qat'i, muncullah ide yang baik. Maka ide yang baik yang nantinya dilakukan untuk pedoman dan ketika kita untuk bergerak. Kiranya ini saja, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk selalu mengawal ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.